pada itu, hasrat Terengganu untuk meraih tiga mata penuh berdepan pasukan tercorot Liga Super Negeri Sembilan tidak kesampaian apabila tewas 0-2. Ketiadaan tiga tonggak utama skuad Penyu, Eva Owana, Ismail Faruqi Asyari dan Muhaimin Omar, nyata merencatkan corak permainan tuan rumah. Terdesak untuk memburu jaringan, tuan rumah tersentak setelah kesilapan benteng pertahanan membolehkan penyerang import Negeri Sembilan Fabio Landro merembat cantik gol pembukaan minit ke-38. 2 minit kemudian, merusuh jaringan penyamaan Fabio Landro Barbosa. Just a little flick off the turf there. Even so, I think Israel might have done a bit. Cipta peluang yang mampu menghasilkan gol. Penguasaan penuh tuan rumah memberi ruang kepada Amir. Rembatan Leandro Barbosa Fabio yang hanya singgah di tiang gol pelawat 2 minit kemudian. Bagaimanapun, penjentera serangan Negeri Sembilan bukan sahaja gagal menjaringkan gol, malah meletakkan pasukan kendalian Ridwan Abu Shah semakin sukar untuk keluar dari zon penyingkiran Liga Super. Agak frustrasi juga dengan kekalahan malam. Negeri Sembilan turun dengan jersey kuning dan Lions serba merah. Dijaringkan oleh tidak lain dan tidak bukan pemain baru mereka, Leandro Barbosa Fabio, menewaskan Izwan Mahmud di minit yang ke-15. Kita lihat Hazizah. Inilah di mana pergelutan berlaku dan di sini Fabio menggunakan setiap pengalamannya. Kak Timin, ini dia pemain baru Negeri Sembilan, Fabio yang menjaringkan gol pertama di minit yang ke-16 untuk meletakkan Negeri Sembilan 1-0. Syahurin cuba membantu. Satu lagi antaran lintang ditampan oleh Syaril. Bahaya untuk Sabah. Nazrin di situ. Satu lagi cubaan terus. Hampir-hampir bolos dan peluang. Oh, sayang sekali. Sekali lagi Fabio, kita lihat apakah tindakan kad merah dilayangkan kerana menjatuhkan Fabio yang berada di posisi yang terbuka untuk menghasilkan jaringan tadi. Kad merah dilayangkan ke atas pemain Sabah. Cantik 2-0. Syahurin yang jarang sekali diberikan kawalan di sebelah kiri. Laju pergerakan masuk ke dalam kotak penalti. Hantaran 1-2. Fabio ke belakang. Peluang kepada Fabio dan itulah dia rembatan gol yang ketiga. Yang menyaksikan kedudukan sekarang sudah pun semakin selesa untuk Negeri Sembilan. Sudah 3 Negeri Sembilan, 0 Sabah. Tuanku Abdul Rahman Paroi seremban pasukan pada minit ke-48 hasil sepakan SSC Vanessan. Bagaimanapun 3 minit kemudian skuad Tok Gajah bangkit dengan 3 jaringan. Wanana apabila berjaya menghasilkan 2 gol selepas itu menerusi SC Vanessan minit ke-73.